Inovasi Agent of Change, Balai Besar POM di Mataram tahun 2020. Pojok Milenial atau POMIL merupakan salah satu inovasi dari Agent of Change, Balai Besar POM di Mataram tahun 2020. Inovasi ini dibuat bertujuan untuk memberikan tempat atau wadah kepada Agent of Change yang beranggotakan generasi milenial untuk dapat menyalurkan ide, pendapat serta kreativitasnya untuk mendukung pembangunan wilayah zona integritas. Pojok Milenial terdiri dari 4 area, yaitu 1. Area Milenial Podcast. Area ini digunakan untuk kegiatan rapat, talk show online, meeting online, workshop milenial, bincang santai milenial, dan lain-lain. 2. Area Milenial Stage. Area ini digunakan untuk panggung hiburan, makan bersama, kumpul milenial, dan lain-lain. 3. Area Milenial Garden. Area ini merupakan cerminan milenial yang back to nature. Selain itu, area ini dapat mengatasi kejenuhan akibat rutinitas pekerjaan yang padat, dilengkapi dengan sangkar burung, sehingga kita dapat mendengar kicauan merdu burung-burung, serta adanya gemericik air yang membuat kita menjadi lebih tenang. 4. Area Millennial Voice. Area ini digunakan sebagai ajang warga Balai Besar POM di Mataram untuk menyalurkan bakat musik, bernyanyi, dan bermain alat musik. POMIL, Pojok Milenial, sesuai dengan judulnya. Pojok Milenial ini dibangun untuk memberikan tempat bagi generasi milenial dan seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Mataram untuk menampung aspirasi serta ide melaksanakan aktivitas atau kegiatan di lingkungan Balai Besar POM di Mataram. Dengan adanya POMIL ini, pegawai Balai Besar POM di Mataram memiliki tempat untuk mengurangi kejenuhan akibat rutinitas kerja. Area-area pada POMIL ini sangat mendukung aktivitas pegawai Balai Besar POM di Mataram. Misalnya rapat sidang atau briefing dengan para kultural. Rapat biasanya dilakukan di ruang rapat, namun dengan adanya POMIL memberikan alternatif tempat rapat yang tidak biasanya, namun tetap santai dan serius. Ditunjang dengan adanya lokasi yang berdekatan dengan kantin, sehingga pegawai dapat beristirahat sambil menikmati jajanan dan dibeli di kantin. Semoga kedepannya POMIL ini dapat selalu bermanfaat dan memberikan inspirasi serta ide untuk bekerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas untuk Balai Besar POM di Mataram yang lebih baik lagi. Sukses selalu Agent of Change Balai Besar POM di Mataram. Sukses selalu Balai Besar POM di Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Saya Bribtu Muhammad Fauzan. Saya berasal dari Polres Sumbawa, tepatnya di bagian Satuan Reserse Narkoba. Saya datang ke Balai Besar POM di Mataram ingin melakukan uji lab dan pemeriksaan saksi ahli di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri di belakang saya ada Millennial Stage, pojok milenial yang ada di Balai Besar POM di Mataram. Kalian bisa lihat bahwa di sini tuh sebenarnya luar biasa banget. Saya di sini merasa aman. Saya sedang mengerjakan BAP. Saya sangat terinspirasi dalam mengerjakan sesuatu. Jadi benar-benar terbukti bahwa ini tuh berdampak baik buat kesehatan maupun psikologi saya. Pojok Milenial juga menyediakan tempat print. Jadi saya nggak perlu keluar lagi untuk mengeprint maupun mencetak hasil dari BAP maupun saksi ahli yang saya periksa. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Balai Besar POM di Mataram yang telah menunjukkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Semoga ke depannya Balai POM Mataram lebih sukses, lebih maksimal lagi dalam menjalankan aktivitasnya dan tetap jadi yang terbaik. Jaya selalu Balai Besar POM Mataram. Besar harapan kami agar inovasi-inovasi baru dapat lahir dari pojok milenial yang telah dibangun di kantor Balai Besar POM di Mataram. Semoga kedepannya, Balai Besar POM di Mataram semakin utama, unggul, tangguh, mandiri. Sekian dari kami, tim Agent of Change Balai Besar POM di Mataram. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.